apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik yang saat ini sudah siap di depan televisi untuk mengikuti Sinau Nongomah bareng JTV. Kembali lagi Kak Pinky menyapa teman-teman semua. Semoga semua dalam kondisi sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, di Sinau Nongomah bareng JTV tentu saja kami akan menghadirkan banyak kabar gembira. Termasuk salah satunya, ingat loh bahwa saat ini kita sedang dalam Road to UTBK Tryout yang diadakan di Sinau Nongomah bareng JTV untuk bisa mendapatkan golden ticket dari UPN. UPN Veteran Jawa Timur, perguruan tinggi negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya yang terus mencetak pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Nah, kira-kira apa nanti kemudahannya untuk mendapatkan golden tiketnya, lalu kemudian berapa total golden tiketnya? Teman-teman akan bisa mengetahui kalau rajin mengikuti Sinau Nongomah bareng JTV atau mungkin langsung aja cek di sosial medianya, ada di Instagramnya ya teman-teman. Itu bisa langsung aja dilihat di Instagram Sinau Nongomah. Nah, di situ sudah sangat jelas sekali, tapi sekarang kita masih belum publish berapa totalnya. Pokoknya teman-teman ikuti aja terus. Nah, selain itu hari ini ada apa sih? Hari ini seperti biasa buat teman-teman yang duduk di bangku kelas 12, kelas 3 SMA atau yang sederajat, kita akan mengikuti ini termasuk bagian dari pra ya, pra UTBK tryout, dan nanti di akhir acara kita ada kuisnya. Kuisnya akan memperebutkan ada pulsa gratis untuk peringkat 3 besar yang mengikuti kuis kita hari ini. Materinya apa sih Kak Pinky? Hari ini materi kita adalah bahasa Inggris. Lalu siapakah pengajar kita hari ini? Beliau adalah pengajar dari SMK 1 Surabaya. Nah, ini buat teman-teman dari SMK 1 nih pasti kenal sama beliau. Namanya adalah Bapak Winarsono MPD, biasa dikenal dengan Pak Win. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Win. Selamat pagi Kak Pinky. Sehat ya Pak Win ya? Alhamdulillah. Semangat selalu Pak Win. Nah, Pak Win monggo silahkan disapa ini teman-teman yang ada di rumah, mungkin murid-muridnya Pak Win juga ini. Selamat pagi ya untuk seluruh pelajar se-Indonesia ini kan ceritanya. Yes, betul. Khususan di Jawa Timur, di Surabaya, dan lebih khusus lagi di SMK 1 karena itu anak-anak saya. Oh. Tapi semuanya kita perlakukan sama. Benar. Semua adalah anak-anak kita. Iya Pak Win, karena calon generasi yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan bangsa ini kelak ke depan. Amin. Ya. Pasti ini teman-teman yang hebat yang sedang menyaksikan. Nah, makanya harus rajin belajar kan, walaupun belajar nang omah gitu. Betul Pak Win, harus selalu semangat. Ya. Jadi yang mengikuti memang satu Indonesia ya, tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera ada, di Kalimantan ada, pokoknya di mana-mana. Baik Pak Win, hari ini kita kan belajarnya bahasa Inggris ya. Ya. Boleh dikasih tahu Pak Win materinya apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini materinya ini agak ribet sedikit karena yang kita bahas itu adalah reading. Bedanya gini Mbak, kalau kita bahas teori, structure misalnya, itu soal begini-begini mudah ditebak jawabannya. Tapi kalau reading itu pemikiran kita bekerja, pengalaman kita terhadap tema yang kita baca itu bekerja, kemampuan kita menyerap informasi itu juga menentukan. Jadi ini agak kompleks, tapi ini menarik karena kadang-kadang kan kayak gini Mbak, kita akan bisa memahami bacaan kalau punya kosakata kan? Iya. Kadang-kadang dibalik. Bagaimana dari membaca itulah kita akan dapat kosakata. Mana yang duluan ini? Kita ngumpulin kosakata dulu atau baca dulu? Nah, baik. Sama kayak chicken egg theory, nggak tahu mana yang duluan itu. Nah, akhirnya paling benar dua-duanya jalan. Oh. Jadi dari membaca kita akan dapat kosakata, berarti bisa memahami. Dari membaca itu kita, kalau kosakata kita banyak, kita juga akan lebih mudah memahami teks. Jadi kayak dua sisi mata uang gitu loh, antara jadi vocabulary dan reading comprehensionnya. Tidak ada satupun yang lebih baik di antara salah satunya. Jadi ya, lebih baik. Gak ada yang mana yang menyebabkan kosakatanya dulu atau kemampuan bacanya dulu. Jadi dua-duanya harus jalan bareng. Reading dan memperbanyak literasi atau kosakata. Oke, kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Silahkan kita cek ya teman-teman ya. Sudah ada. Nah, main idea. Ya, main idea. Itu bahasa sederhana itu sarinya. Jadi di teks itu kan ada sekian informasi kan. Ini dikumpulin informasi itu, nah ngumpulnya di satu. Nah itulah main ide, pokok pikiran utama, ide utamanya. Ide utamanya. Nah di paragraf itu biasanya hanya satu ide utama, satu ide pokok. Nah, kita lihat dulu soal ceritanya atau kita langsung coba masuk ke soal latihannya? Terserah. Jadi, tapi biasanya gini, paling enak itu kadang-kadang itu nggak fair. Nggak fairnya gini, bacaannya banyak banget. Pertanyaan cuma satu doang gitu. Nah, capek kan? Betul. Nah, itu triknya biasanya itu kita fokus dulu. Ini mau nanyain apa ini? Jadi cek the question dulu.
dari question itu kita kira-kira fokus kan, oh ini yang ditanyain gitu. Jadi harus ini mau nanyain apa, kalau kita langsung baca dulu, baca seret dulu, aduh capek banget itu. Ternyata sampai soalnya cuma satu atau dua. Nah, makanya kita fokus cek dulu pertanyaannya, ini mau nanyain apa, baru kita cari fokuskan di contoh misalnya di situ. Itu kan what is the main idea of second paragraph kan? Mm-hmm. Nah, fokus aja di lihat di paragraf kedua. Ini sudah tertulis ya. Itu kan ya, di teks ada kedua. Ya. Nah, kita tadi kan yang pertama, orangutan have been observed eating over 300 types of fruit. Pertama itu makanannya kan? Iya. Yeah. Makanannya. Kemudian lanjut when males are fighting, jantan. Iya. Yeah. Kalau berantem, berantem itu they charge each other. Adu badan itu. Jedas. Ooh. Nah, digambarkan seperti sumo wrestler, seperti sumo ya, pesumo. Nah itu dia mengadu grapple, saling banting gitu, and bahkan sampai saling menggigit juga yang digigit. Nah termasuk cheek padnya itu dia di bold type, dicetak tebal cheek pad itu biasanya nanti jadi pertanyaan. Jadi makanya fokus di situ. Nah mereka ini para orangutan itu, they sometimes looks like sumo wrestler kan, seperti pegulat sumo. Kalau kita adik-adik tahu sumo yang di Jepang itu kan banting-bantingan gitu. Nah begitu juga orang utan, jadi saling berantem gitu. Nah kemudian itu perilaku jantannya. Nah kemudian although in the wild, di alam liar, females usually, si betinanya ini biasanya melahirkan anak pertama itu pada usia 15-16. Jadi sudah ada pertama tadi makanannya, kemudian perilaku jantannya, iya. Kemudian ada bahasan lagi tentang melahirkan, breedingnya. Kalau di captivity, di kayak di apa namanya penangkaran, di penangkaran ya, tangkapan kayak di apa namanya yang khusus untuk hewan itu apa namanya? Penangkaran? Bukan suaka cagar alam. Oh, seperti kebun binatang. Yes. Nah itu di captivity namanya. Itu bisa nih 8 tahun bahkan sudah bisa melahirkan. Hah? 8 tahun? Kalau di alam liar 15-16. Jadi lebih alami kalau di alam liar, nah, ternyata usianya lebih dewasa ya, untuk bisa punya anak ya. Nah kemudian di bagian terakhir, seperti manusia, orang utan ini punya jarinya itu saling gini, hadap-hadapan gitu. Jadi opposable. Sekian banyak yang dibahas ini, makanannya, kemudian perilaku jantannya, melahirkannya, kemudian ciri-ciri fisiknya, jari jemari, kemudian dia tidak punya kuku juga, ciri-ciri. Nah, semuanya kemudian kita simpulkan. Apakah misalnya kita ambil jawaban A, apakah itu tentang habitnya, kebiasaannya? Seperti nggak cuma tentang habitnya aja ya? Bukan hanya kebiasaannya ya. Kemudian bagaimana orangutan itu berkembang biak? Ini juga salah satunya saja kan? Ada dibahas di sini, nah, tapi kemudian tidak meliputi semuanya. Betul. Kemudian kalau orangutan live, kehidupan orangutan itu bukan hanya ini saja kan, ada hal-hal yang belum disampaikan tidak dibahas di paragraf ini. Kurang lengkap begitu ya untuk terlalu luas, terlalu luas. Nah, kalau yang D itu tinjauan, bagaimana orangutan ini kan luas juga itu. Jadi yang terbaik adalah orangutan karakteristik atau ciri-ciri orangutan. Oh, gitu. Jadi di jadi situ itu, tadi itu kan ciri-cirinya apa saja? Makanannya apa? Kemudian bagaimana perilaku jantannya? Itu tadi yang suka gibeng-gibengan kalau bahasa Surabaya-nya. Suka berantem, suka berantem, banting-bantingan. Ngadu mulut juga. Bibinya itu kan ada cikpet. Cikpet itu ada benjolan di bibinya. Itu diadu jeblak gitu. Oh. Sampai berdarah-darah itu. Demi cinta itu katanya. Oh, demi cinta. Jadi adik-adik gak usah begitu, gak usah ngadu pipi ya, ngadu intelijensi aja. Berarti ngadu kalau kecerdasan. Itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, demi ya, cinta sampai adu berantem seperti ya, itu. Kita masih seperti dekat keturunannya dengan orang Nanti masih kita dekat. Bahas lebih lanjut lagi ya Pak Win, okay, ya. Okay. Nanti gak apa-apa, kita akan mereview kembali mungkin buat teman-teman yang baru saja menyaksikan. Terus agak kelewatan pembahasan yang disampaikan oleh Pak Win. Nanti kita akan bahas kembali di segmen berikutnya. Tapi Kak Pinky mau mengingatkan, kalian sudah pada download aplikasi atau platform dari Analytica? Kalau belum, yuk langsung download sekarang juga, karena platform itu sangat dibutuhkan. Nanti pada saat di akhir acara kita akan mengikuti kuis dengan hadiah berupa pulsa gratis dari Sinau Nongoma untuk peringkat 3 besar hari ini. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
Selamat datang kembali. Untuk teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan, kita masih bersama dalam Sinau Nongoma bareng JTV. Hari ini bersama dengan pengajar dari SMK 1 Surabaya, namanya adalah Pak Win. Dan materi kita hari ini adalah bahasa Inggris. Tapi Kak Pinky mau mengingatkan teman-teman, jangan lupa bahwa hari ini juga merupakan bagian menuju ke UTBK tryout yang akan diadakan di Sinau Nongoma bareng JTV. Kita total udah 2 kali ya mengadakan tryout. Nah, sekarang ini kembali ada harapan untuk para pejuang UTBK supaya bisa mendapatkan golden ticket. Yang akan membagikan golden ticket kali ini adalah UPN. Nah, kira-kira jurusannya apa, kemudahannya apa, berapa total golden ticketnya? Kita masih belum publish dulu teman-teman, tapi teman-teman akan bisa mengetahui kalau rajin atau update mengikuti Sinau Nongoma bareng JTV, baik yang melalui tayangan di televisi setiap hari Senin dan juga hari Selasa, ataupun teman-teman menyaksikan secara langsung di sosial media, di Instagram contohnya juga ada Sinau Nongoma bareng JTV. Nanti suatu waktu akan kita publish kalau kita sudah semakin dekat kepada saat-saat tryout, tentunya bersama dengan UPN. Nah, UPN Veteran Jawa Timur, perguruan tinggi negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya yang terus mencetak pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Oke, sekarang kita kembali lagi. Pak Win, kita review sedikit ya, yang boleh, tadi. Boleh kasih lihat sedikit yang tadi kita sempat bahas. Jadi di segmen 1 pertanyaannya adalah seputar main idea, pokok pikiran. Dari pokok pikiran dari second paragraph. Nah, tadi Pak Win mengingatkan sebetulnya kalau memang pintar membaca cepat nggak apa-apa ya, Pak. Baca soal ya, cerita skimming. Semua. Jadi kan ada istilah skimming, ada scanning. Kalau scan itu memang kayak di scan, jadi detail banget. Kalau skimming itu kayak baca cepat aja, cret gitu. Cepat aja. Nah, tapi mungkin salah satu cara yang memudahkan, karena kadang-kadang soal ceritanya panjang, tapi soalnya cuma 2 atau 3, jadi disarankan juga gimana kalau kita baca soalnya dulu, supaya kita tahu nih targetnya mau melihat di soal ceritanya sebelah mana. Nah, karena intinya adalah main idea atau apa, Pak? Pokok pikiran dari second paragraph atau paragraf kedua. Maka kita cek langsung bagian paragraf kedua. Yang pertama sama ketiga nggak usah ya, Pak, ya? Karena fokusnya toh juga dibaca juga hanya sekedar kita tahu aja dan tidak akan masuk di pertanyaan. Nah. Jadi ya boleh-boleh saja tapi nggak ada gunanya. Karena pertanyaannya tentang pokok pikiran di paragraf kedua. Dan di sini sudah dibahas mengenai orang utan, dari makanannya orang utan itu apa, terus para jantan, perilaku dari jantannya, orang utan tuh biasanya ngapain, gimana gitu, berantemnya kan? Gitu Terus juga mereka biasanya beranaknya, bisa melahirkan, punya anak itu usianya kalau berapa? Kalau di alam liar itu 15-16 tahun. Tapi kalau di captivity bisa di penangkaran, binatang atau suaka alam atau kalau penangkaran kayaknya terlalu kecil. Iya. Pokoknya di tempat habitat yang dibuat sama manusia ya, biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya mereka punya anak itu sudah bisa dari usia 8 tahun. 8 tahun Jadi berubah ya, Pak, ya hormonalnya Terus kemudian dijelaskan juga kalau mereka itu mirip seperti manusia. Cuman jarinya ini, kalau kita kan jarinya gini kan. Nah, kalau dia tuh berhadapan ya, opposite ya. Terus kemudian tapi dijelaskan juga tidak seperti manusia. Mereka tuh punya nails. Tidak punya. Oh, kalau tidak punya. Kalau manusia do not have nails. Dia punya kuku. Kalau orang utan tuh dia enggak punya di jempolannya tuh, Mbak. Nah, dia enggak ada kukunya. Berarti pokok pikirannya apa? Kalau cuman habit atau kebiasaannya dari orang utan aja belum mewakili. Cuma satu aja kecil ya kan. Terus breedingnya kapan tuh juga cuman hanya kecil, satu bagian saja dari paragraf itu. Orang utan life lah, ini malah terlalu kecil untuk membahas mengenai hidupnya orang utan. Terus untuk overview kurang lah, overview pasti lebih banyak hampir lagi. Hampir sama dengan C itu, hampir sama dengan. Nah, berarti yang paling tepat adalah ciri-ciri atau karakteristik dari orang utan. Nah, jadi karakteristik dari orang utan. Tadi teman-teman menebaknya apa? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Kayaknya banyak yang E ya, Pak, ya. Hebat semuanya. Pelajar Indonesia cerdas ini. Pastinya. Baik, kalau begitu kita sudah bahas tadi untuk yang segmen pertama. Kita lanjut ya, Pak, ya. Materi berikutnya. Switch. Next lagi. Ini, similar meaning. And? Same meaning. Jadi kayak kalau di bahasa Indonesia ada sinonim itu. Persamaan mirip kata. Mirip dan sama. Sama, ya. Mirip dan sama tuh beda loh. Kalau sama itu plek. Sama tuh plek ketiplek. Identik. Oke.
soal cerita lagi nih Pak. Soal cerita lagi, nah makanya tadi saya bilang ya sebenarnya memang yang namanya reading memang harus dibaca Mbak. Tapi ada triknya, kita kalau ada istilah tabaja. Tabaja itu tanya, baca, jawab. Jadi lihat pertanyaannya apa, baru kemudian baca sesuai fokus di pertanyaan, lalu terakhir adalah jawab. Jadi istilah tabaja itu sangat umum lah. Artinya untuk bagi guru-guru yang mengajar bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, teknik tabaja itu sangat familiar. Jadi tanya, artinya pertanyaannya apa nih? Udah gitu baca sesuai yang ditanyain tadi. Nah terakhir baru jawab. Jadi pertanyaannya dulu dilihat, pertanyaan oh tentang ini nih, baru cari di bacanya, udah itu baru jawab. Oke, tabaja. Bisa dicoba teman-teman setiap kali menemukan soal cerita. Coba. Lihat pertanyaannya, lalu kemudian baca dan baru menjawab. Coba. Berarti lihat kita pertanyaannya dulu. Lihat pertanyaannya. Lihat kita geser ke arah pertanyaannya. Next slide. Nah, the word chick pet closes in meaning to. Nah, kata chick pet itu benjolan di pipi itu. Jadi kalau tahu orang utan itu kan pipinya tebel gitu, ada gelambirnya gitu. Yang di bold ini ya tulisannya nah, ya. Nah, di materi ini kan dicetak tebal di bold gitu. Di beberapa materi ujian termasuk di TOEFL, di TOEIC itu misalnya yang ditanyakan itu kata-katanya itu pasti di kalau nggak italic, dicetak miring, pasti di bold, bold type. Jadi fokusnya pasti harus ke situ. Nah, sekarang di baris keempat itu ada kata chick pet. Nah, berarti kita baca kalimat itu. When males are fighting, ketika si jantan ini berkelahi, they charge each other. Mereka mengadu badannya, charge body kalau bahasa itu adu awak gitu, Mbak. Nah, kemudian berbenturan gitu benturan, ya, Pak, ya. Grapple itu saling menerkam. Dia kayak orang gulat gitu. Nah, menerkam, Pak, grapple. Oh, saling terkam. Kemudian bite, bahkan menggigit. Gigit. Yang digigit apa? Heads and cheek pad-nya. Head itu bagian kepala dan pipinya itu yang tembem yang ada gelambirnya itu. Jadi di saling, manusia ada nggak cik peta? Kalau kita nggak. Kita nggak ada ya. Karena kita tidak dirancang untuk mengadu pipi. Kan? Oke, kita beda sama orang utan ya. Nah, berarti di situ, jadi yang diadu itu adalah cik pet, gelambir di pipinya itu. Nah, kata cik pet itu kira-kira sama dengan yang mana? Pipi ya Pak ya. Nah, kalau mau bukan hanya pipi. Jadi ada benjolan, jadi kayak lapisan pipi, kayak ganjelnya bahasa Jawanya. Ganjelan. Berarti kalau kita lihat di cheek itu kan pasti pipi. Berarti nggak mungkin di hands, jelas. Hands nggak coret ya, mungkin, Pak. Ya gigi coret. Juga nggak. Tut itu gigi nggak mungkin juga. Berarti eyes mata nggak juga. Enggak. Mouth itu mulut. Nah, mulut ada banyak bagian kan, ada bibir, ada gigi, ada lidah, ada. Tapi kan bukan pipi juga ya, nah, Pak. Nah, bukan pipi juga. Nah, tinggal tersisa satu. Ini Kak Pinky nggak ngerti loh artinya apa, tapi yang agak memungkinkan kayaknya ini deh. Nah, itu juga strategi, Mbak. Jadi ketika misalnya kita nggak tahu A, B, C, D, E, kita tahu betul itu B itu apa, kita nggak tahu A misalnya ya. Flinch itu apa ya, kita nggak tahu. Udah, tapi kita tahu B, oh mouth saya tahu, eyes saya tahu, tooth saya tahu, hand saya tahu, oh berarti nggak mungkin B, saya tahu betul kan, nggak mungkin B, nggak mungkin C, nggak mungkin D, nggak mungkin E. Walaupun saya nggak ngerti A, tapi harus milih A. Kayaknya ini deh, harus karena yang A. Lainnya nggak mungkin. Nah, walaupun mungkin saya nggak, waduh ini flinch itu apa kan kata-kata yang asing kan itu. Yeah. Tapi nggak apa-apa, halal menjawab begitu. Oh halal. Oke, cheek pad sendiri memiliki arti bantalan pipi. Sehingga jawabannya adalah flinch. Flange, itu adalah jawaban yang A, bantalan pipi besar, flensa. Flensa, itu. Flensa. Jadi flange itu ada dua pengertian, satu yang ada pada orang utan, lalu yang kedua itu alat untuk nyambungin dua pipa, dan sambungan itu jadi smooth, jadi nggak ada kayak sambungan kayak utuh gitu. Itu jadi, memiliki makna yang mirip begitu Pak? Betul. Oh begitu. Nah ini memang menjadi sebuah masukan ya, kalau kita memang harus sering-sering baca. Ada ini Mbak, kadang-kadang satu kata itu sama, misalnya ambil can gitu. Can itu mungkin ada juga familiar bahwa itu artinya bahasa Indonesia-nya adalah bisa atau dapat gitu kan. Tapi kita nggak tahu bahwa can itu juga berarti kaleng. Kan. Nah gitu. Nah bedain gimana, itu yang menentukan konteks kalimat. Konteks itu kata-kata. Jadi kita harus lihat arti betul, kalimatnya. Jadi ada vocabulary dan grammarnya. Di situ yang kemudian menentukan, oh ini yang dimaksud can ini kaleng atau bisa.
Kalau kita bilang coffee can kan nggak mungkin kopi bisa gitu. Nah, berarti itu, kalengnya kopi. Betul. Nah itu namanya konteks. Okay, teman-teman ya. Berarti kalau misalnya kita menemukan ada kata-kata yang susah, agak kurang kita pahami begitu, kita cari kata yang agak mirip. Oh ini kayak tadi cikpet. Kita nggak tahu cikpet itu sebelah mana. Paling nggak tahu ciknya. Ciknya tahu ya. Terus kemudian kalau masih bingung, coba dilihat untuk kalimatnya. Ya. Betul begitu ya Pak ya. Yep. Oke, kita boleh lihat halaman berikutnya. Oke. Ini baru nih. Oh ini baru lagi. Beda. Nah, mungkin nggak apa-apa deh Pak, kita lihat sedikit ya, ya untuk pertanyaannya apa. Nah, ini pertanyaannya. All they have to do is to get around the way the community gets around. All they, itu dalam, ditulis dalam tanda kutip, have the same meaning. Yang dimaksud, ini referensi. Yang dimaksud mereka, mereka ini siapa? Nah, betul kan? Ya, nah mereka yang dimaksud mereka ini siapa? Kita cari harus kata itu. All day itu ada di paragraf mana, di kalimat mana? Berarti kita balik lagi. Balik lagi untuk menemukan all day ceritanya itu. Ya. Oke. Oke, kita coba lihat mundur dulu satu slide. Atau sebelumnya, Mbak. Sebelum ini apa? Sebelum ini mundur lagi satu slide. Ini yang tadi. Sudah ini ya, sudah ya. Oke. Okay. Berarti kita maju satu slide. Oke. Okay. Ya. Diikuti ya teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, coba kita ingat-ingat lagi pertanyaannya. Pertanyaannya okay, kita tadi cek kan lagi pertanyaannya. All day tadi kan. Maju dulu satu slide. Oke. Okay. Nah. Pinter. Semua fokus di all they have to do is to get around the way community gets around. Fokuskan pada all they. Karena itu yang jadi pertanyaan ini all day. Mereka semua, mereka itu siapa di situ? All apakah day. Orang tua, apakah anak-anak, kids, apakah para experts, pakar, apakah si penulis, writers, apakah orang tua dan parents, anak-anaknya. Nah, itu nanti akan ditentukan oleh konteks yang ada di bacaannya. Terus kita baca nggak enaknya salah ceritanya? Kita baca ya Pak ya? Harus dibaca, tapi fokusnya terutama yang kan sudah di garis bawah, yang ditanyakan adalah kata day, all day ini kan. Oke, kita cari yang nah, referensinya ini siapa? All day ini siapa? Oke, okay, kita balik coba ke cek the lagi. Gets around. Oke, okay, kita mundur. Ya, all day. Nah, coba temukan Mbak Pinky kata-kata all day itu di mana coba? Coba saya cari ya, Pak ya. All day. Di paragraf 1 ada nggak? Nggak ada kan? Tadi kayaknya di paragraf 1 waktu saya apa scanning ya, Pak? Gak. Saya scanning ini nggak nemu deh kayaknya. Kalau ini scanning, Pak. Nyari ini scanning. Uh-huh. Oke, okay, parents do. Nah, coba di paragraf kedua nggak nemu. Australian teacher. Nah, di paragraf terakhir di kalimat yang terakhir juga. Aneh. Nah, betul. Kaget ya Pak ya. Yeah. When you look at the country where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Di negara-negara di mana anak-anaknya ini sudah aktif, bahwa mereka itu aktif itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka, gaya hidup mereka, mereka tidak perlu harus sporty. Artinya nggak harus berolahraga, sudah otomatis olahraga. Nah, all they have to do, yang mereka semua harus lakukan. Nah, mereka di situ kira-kira siapa, Mbak? Mereka, karena kita lagi bahas tentang anak-anak yang berada di negara lain. Dari kalimat mereka sebelumnya kan, when you look at the countries where children kan yang dibahas, anak-anak kan? Iya. Oke. Okay. Berarti anak-anak, betulkah itu? Nanti kita lihat ya di segmen berikutnya ya teman-teman. Yang pasti Kak Pinky mau mengingatkan jangan lupa scan barcode untuk bisa download untuk platform kita bisa mengikuti kuis nanti di akhir acara. Nah, untuk teman-teman begitu sudah masuk terus bingung mana kuisnya kok nggak ada? Karena belum mulai teman-teman. Ya. Nanti clue-nya dari Kak Pinky. Kak Pinky akan hitung mundur. Nah, begitu Kak Pinky hitung 3, 2, 1 terus kita pencet bell, baru tuh soalnya bisa dibuka. Jadi untuk kuisnya yang penting standby aja dulu di platformnya Analytica. Nanti kita akan cek kira-kira apa materi kita hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi di Sinau Nongomah bareng JTV. Kita kembali lagi ya, masih di Sinau Nongomah bareng JTV. Jangan lupa bahwa yang kita ikuti kali ini teman-teman, ini adalah menuju ke
UTBK tryout. Jadi kita masih pra tryout kali ini. Nah, nanti kira-kira untuk UTBK tryout di Sinonang Omah bareng JTV yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, kira-kira apa sih kesempatannya? Apa sih akan mendapatkan apa begitu? Akan ada golden ticket yang akan dibagikan oleh UPN. Tapi sekali lagi, ini masih dirahasiakan totalnya berapa golden ticketnya, terus kemudian kemudahannya juga apa. Pokoknya teman-teman baru akan tahu kalau rajin update aja sosial media, baik di Facebook ada, di Instagram juga ada dari Sinonang Omah, atau mengikuti dan bahkan menyaksikan saja juga gak ada masalah. Nanti teman-teman juga bisa mengikuti, ada quiz juga nanti di akhir acara. Kita akan mengumumkannya tentunya suatu waktu di Sinonang Omah bareng JTV. Nah, golden ticketnya ini sekali lagi kita bisa dapatkan dari UPN. UPN Veteran Jawa Timur, perguruan tinggi negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya yang terus mencetak pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Buat yang selama ini punya cita-cita ingin kuliahnya tuh di UPN, tapi kemarin-kemarin mungkin udah agak redup gitu semangatnya, tenang, masih ada harapan untuk para pejuang UTBK. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinonang Omah bareng JTV. Kembali lagi masih sama Pak Win ya, kita materi hari ini masih tentang bahasa Inggris. Dan tadi kita sudah bahas soal yang sebelumnya, apakah jawabannya. Boleh kita kasih lihat lagi teman-teman? Yuk kita kasih lihat. Nah, jadi yang tadi itu pertanyaannya adalah, ini soal ceritanya teman-teman, kalau mau latihan di rumah boleh sih difoto aja, nanti bisa latihan di rumah. Tapi pertanyaannya adalah Referensi ya. Jadi kita tuh disuruh cari sebenarnya kalimat ini. Yang dimaksud D itu siapa? D itu siapa? Mereka siapa? Gitu. Karena di soal cerita tadi dibahas banyak. Yeah. Ada dari para orang tuanya, ada dari anak-anaknya, ada dari para pakarnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat kata all day, dia tuh banyak seperti di situ. Tapi kalau fokus di kalimat ini, all day-nya itu maksudnya siapa? Ya. Monggo Pak silakan dijelaskan kembali. Ya, jadi, siapa tahu ada yang baru mengikuti. Nah, ini termasuk pertanyaan yang tidak bikin kita capek, Mak. Enggak capek. Karena enggak harus baca keseluruhannya kan? Oh. Ketika ada pertanyaan referensi seperti itu, kita langsung fokus. Paling tidak temukan kalimat itu di paragraf mana, di kalimat mana? Paling tidak itu kalimat sebelumnya dan setelahnya itu aja yang dibaca. Okay. Itu nanti biasanya sudah menemukan jawabannya. Misalnya coba kembali ke teks mundur yang tadi. Nah, ke soal ceritanya. Soalnya mundur satu halaman ya, teman-teman. Nah, oke. Coba semuanya fokus di paragraf yang terakhir, pada kalimat terakhir. All they have to do. Jadi, all they have to do yang harus mereka lakukan is to get around the way community gets around. Bersama-sama menjadi satu dengan komunitasnya, dengan masyarakat umumnya. By walking and cycling. Dengan jalan ya, jalan. Sepeda ya sepeda, goes kalau sekarang ya. Iya. Yeah. Goes ya goes gitu. Jadi mereka ngikut aja gitu. Terlibat di kegiatan komunitas itu. Nah, mereka ini siapa sebenarnya? Apakah itu yang dimaksud orang tua? Kayaknya bukan. Nah, jadi dengan mereka terlibat itu, mereka sudah secara otomatis sudah mendapatkan physical activity atau kegiatan aktivitas fisik. Nah, mereka ini siapa yang dimaksudkan? Nah, kalimat sebelumnya. When you look at countries, ketika Anda memperhatikan di negara-negara di mana anak-anak ya fokusnya, di mana anak-anak are just active, bahwa anak-anak ketika anak-anak itu aktif itu sudah menjadi part of everyday life, sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Jadi bahasa kerennya nggak mager gitu loh. Nggak mager, nggak cuma duduk di rumah pegang gadget itu, ya, gitu ya Pak. Jadi yang fokusnya adalah children, anak-anak. Maka mereka itu berarti ya otomatis adalah anak-anak. Jadi sebenarnya sudah ngunci jawabannya di situ. They, mereka tidak harus menjadi sporty, tidak harus menjadi kayak atlet gitu. Ini ya, atlet untuk jadi anak-anak yang aktif. Yang penting aktif saja itu sudah otomatis sudah melakukan physical activity namanya. Oke. Nah, berarti dengan kata lain kalau ada kata-kata all day yang ada di kalimat ini itu akan merujuk kepada sebelumnya. Nah, then mereka ini siapa? Karena di awal sudah di yang kutipan langsung, when you look at the countries where children are just active, anak-anak kan? Iya. Nah, berarti di situ anak-anak are just active as part of everyday life. Mereka
mereka itu kan berarti sama yang dimaksud adalah anak-anak. Yes. Jadi sudah menjawab di situ sebenarnya. Betul kayak itu, coba ya. Tadi teman-teman di rumah jawab aja kira-kira apa, kita cocokkan dengan jawaban kita berikutnya. Cek slide berikutnya. Kita langsung lihat di slide berikut ya teman-teman. Ya. Nah, ini ada reviewnya, silahkan Pak dijelaskan. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan di bacaan bahwa they itu merujuk pada anak-anak. Mereka itu adalah anak-anak. Nah, kata anak-anak, children itu sebenarnya sama saja dengan kids. Karena yang dimaksud adalah anak-anak. Bukan parents, bukan orang tua, bukan expert, bukan ahli, dan juga bukan writers atau penulis, dan tentu juga bukan parents and the kids. Karena di situ parentnya tidak masuk dalam bahasan. Jadi, kata they, kata mereka, dalam konteks itu yang dimaksud adalah children atau kids. Berarti jawaban yang betul adalah B. Yes. The kids. The kids. Jadi tepat pada pertanyaan ini, ternyata teman-teman dituntut untuk membaca dan memahami kalimat sebelum dan sesudahnya agar teman-teman bisa menjawab secara tepat makna yang ada garisnya itu loh. Yeah. All day. Nah, ada garis bawahnya ya. Dan itu mengacu pada siapa atau apa yang mempunyai istilah kata ganti. Jadi ya seperti itu tadi ya Pak. Yeah. Ya. Yeah. Dibaca dulu soalnya. Terus kemudian kita baca soal ceritanya, baru ya, kita tentukan jawabannya. Ya. Baik, okay. Kalau begitu, kita pindah ke materi berikutnya. Boleh, boleh. Kita geser lagi yuk, kita lihat materi berikutnya apa sih? Udah bisa kan ya teman-teman? Semangat, itu nanti akan menjadi materi kita untuk kuis kita hari ini. Best title, apa ini maksudnya? Nah, kalau yang sebelumnya tadi, pertanyaan referensi itu kita bisa berhemat waktu. Kita, karena saya ada strategi tak baca tadi kan, ya. Tanya artinya lihat pertanyaannya baru baca baru jawab. Jawabannya. Nah jadi kita langsung jujuk pak bahasa Indonesianya langsung jujuk. Langsung jujuk. Nah karena tadi kita langsung jujuk di kalimat terakhir paragraf terakhir kan. Nah ini kebalikannya yang the best title judul terbaik itu kan harus mewakili seluruhan. Oh. Jadi nggak mungkin kita ambil dari paragraf ini aja paragraf terakhir saja nggak bisa. Ini mau nggak mau, suka nggak suka ya. Harus baca. Ya, harus tahu nih isinya apa. Karena gini, itu kan ada di paragraf itu pasti ada satu ide kan. Paling hemat sih, tiap-tiap kali paragraf itu mesti satu ide, satu ide, satu ide. Ini dirangkum kemudian. Jadi kita mengambil ringkasan. Nah biasanya. Kesimpulan ya dari masing-masing paragraf. Ya, memang harus baca keseluruhan ya, komprehensif namanya. Tapi kalau kene waktu kita terbatas, triknya adalah. Ada trik nih. Nah biasanya itu. Ide tiap-tiap paragraf itu dinyatakan di kalimat pertama, kalimat awal. Jadi paragraf satu misalnya, baca aja satu kalimat pertama. Paragraf kedua, baca aja satu kalimat pertamanya. Paragraf ketiga, baca satu kalimat pertama, kalimat awal. Biasanya itu kemudian dari tiga kalimat yang kita ambil dari tiap-tiap paragraf itu. Nah kita rangkum, kita sarikan, oh ini berarti intinya tentang apa, itu akan menjadi best title. Oke, coba kita lihat di paragraf pertama. Nah, pertanyaan juga dibaca ya. Kita ya. Mau langsung ke pertanyaan dulu? Boleh, boleh, boleh. Oke, kita coba ke pertanyaannya dulu, kita lihat sekilas. Oh, best title. Best title. Nah, okay. Sama kan, mau nggak mau memang harus, karena judul itu harus mewakili seluruh isi teks itu. Berarti kita mundur ya, kita mundur lagi, satu halaman dulu teman-teman. Nah, halaman mundur. Coba kita baca bareng-bareng di paragraf pertama. Did you ride bike to school when you were a kid? Apakah kau naik sepeda waktu yeah. anak-anak dulu gitu? Ya waktu kecil. Kalau saya, ya sih. Saya juga sih Pak. Dulu kayaknya lebih aman ya. Kalau nah, sekarang kan. A generation ago, beberapa generasi yang lalu sih, itu anak-anak pasti naik sepeda atau jalan atau naik bis. Atau naik angkot. Naik angkot kalau di kita ya. Nah. Naik beca. Very few of us, sangat sedikit dari kita ini yang di drop, yang diantar oleh orang tua yeah. at the school gate. Itu dulu, ini cerita dulu. Karena dulu lebih aman. Oke, okay. Jadi paragraf dari kalimat pertama, paragraf satu ya, kita sudah mendapatkan informasi bahwa dulu kita lebih banyak jalan kan? Yeah. Jalan atau naik sepeda. Atau artinya, naik kendaraan umum. Artinya itu apa? Kita punya aktivitas berangkat ke sekolah. Sekaligus olahraga secara nggak langsung kan? Iya. Yeah. Kita pasti beraktivitas kan? Betul. Nah, jalan kaki, naik sepeda, sangat jarang ada yang dijemput, antar jemput, dianjem. Itu dulu. Cerita paragraf 1.
paragraf 1 kita lewat, tinggalkan yang lainnya, kita masuk paragraf kedua. Kita belum ngambil ringkasan dulu ya? Kita cara ini cara agak cepat, Mbak. Jadi kita meyakini bahwa kalimat pertama di tiap-tiap paragraf itu adalah ide-ide dari main paragraf idenya. Itu. Yang lainnya adalah supporting detail aja. Artinya kalimat-kalimat ya informasi semua, tapi itu hanya mendukung kalimat pertama itu. Oke, kita coba lihat di paragraf kedua. Untuk parents kalimat choose pertama. To drop their kids at school for number of reasons and mostly to do with safety and convenience. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi para orang tua, parent itu memilih nganterin anak-anaknya ke sekolah dengan berbagai alasan, tapi paling banyak adalah demi kenyamanan dan keamanan. Yes. Itu. Jadi itu kalau yang dulu anak-anak jalan naik sepeda atau naik angkot ya. Nah, sekarang zaman sekarang orang tua cenderung nganter. Drop. Nah, yang ketiga sekarang. Research suggests at least a third of Australian children, itu bukan S ya, children, age 9 to 16 years are not getting the amount of daily physical activity recommended in national guideline. Artinya, penelitian menyarankan bahwa setidak-tidaknya ya, a third itu sepertiga. Sepertiga dari anak-anak di Australia pada usia 9-16, itu tidak mendapatkan cukup aktivitas fisik. Sebagaimana ya disarankan oleh semacam dewan nasionalnya kalau di sini Depkesnya gitu. Jadi anak-anak di Australia pada usia 9-16 itu tidak mendapatkan cukup latihan fisik. Jadi ada tiga informasi utama tadi. Pertama, dulu kita jalan, gerak gitu intinya kan. Yang kedua, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena orang tua lebih suka nganter-nganter tadi. Untuk keamanan dan kenyamanan. Demi keamanan dan kenyamanan. Dan yang ketiga, riset, penelitian membuktikan berarti kan, bahwa sekarang di Australia, itu sepertiga dari anak-anak usia 9-16, itu tidak mendapatkan cukup aktivitas fisik. Nah, sekarang kita rangkum aja tuh tiga hal ini, kira-kira judul yang paling mewakili tiga hal ini yang mana? Coba nanti sekarang kita... Ya. Okay. Kita bahas di segmen berikutnya ya, Pak Win ya. Okay, jadi kalau menurut teman-teman dari ringkasan ya, masing-masing tiga paragraf yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Win, menurut teman-teman best title-nya itu apa? Yang nanti kita akan bahas itu tadi, yang mewakili ya. Semuanya, yang paling sesuai. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi Kak Pinky mau mengingat, pokoknya jangan lupa ini ada barcode, langsung di-scan aja teman-teman. Supaya apa? Supaya siap platformnya untuk bisa ikutan quiz di akhir acara. Ini terkhusus untuk teman-teman yang duduk di bangku kelas 3 SMA, kelas 12 atau derajat, karena kita ada quiz yang merupakan pra UTBK tryout yang diadakan di Sinau Nongoma bareng JTV. Hadiahnya adalah pulsa gratis untuk peringkat 3 besar hari ini, dan kami akan segera kembali sesaat lagi di Sinau Nongoma bareng JTV. Gimana teman-teman? Memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Win hari ini, yaitu tentang materi kita bahasa Inggris. Jadi memang kalau yang namanya bahasa Inggris, kita bahas tentang soal cerita, itu kadang-kadang jebakannya banyak. Kita harus ekstra sabar, meskipun ada scanning ya Pak ya, yang akan mempermudah kita untuk memahami soal cerita. Nah tadi juga ada trik yang disampaikan. Skimming. Kenapa yang, Pak? Yang cepat-cepat tadi skimming. Oh yang cepat-cepat tadi skimming. Ada skimming, ada scan. Kalau scanning nyeken. Scan itu kan apa adanya. Oh, detail. Scan itu yang benar-benar plek-plek harus baca ya, detail. Ya, tapi detail. Skimming itu yang bacanya cepet, langsung cepat ya Pak ya. Oke, ada skimming, ada scanning. Terus setelah itu ada tadi juga satu triknya adalah lihat pertanyaannya dulu, kemudian baru fokus lihat di untuk bacaannya, baru jawab. Lalu kemudian jawabannya ta baja. Oke, kita tadi mencari kira-kira apa judul yang paling pas untuk materi kita barusan. Kita coba lihat dulu yuk, kita balik lagi. Teman-teman juga ikut ya. Tadi kita sudah mengetahui untuk ini, rangkumannya. Ini biar sebenarnya memang yang paling fair itu memang harus dibaca secara tuntas. Cuman kita coba agak
triknya aja lah. Karena kalau kita try out UTBK ya kan, dibatasi waktu. Nah, waktunya kan juga pendek ya Pak untuk permata pelajaran begitu. Begitu juga dengan teman-teman yang nanti akan dijalani untuk try out yang akan diadakan bersama dengan Sinono Ngomah. Nah, ini ada tips dari expert kita, dari Pak Win. Kita tadi sudah membaca, mencari rangkumannya dari masing-masing adalah dari line pertama, dari kalimat yang pertama ya Pak ya, itu adalah itisari dari per paragrafnya. Oke, kita coba lihat halaman berikutnya. Kita langsung kembali lagi kepada soal pertanyaannya. Nah, the best title of the text. Nah, yang namanya the best title, judul itu wajib mewakili seluruh isi. Jadi kan paling tidak kita mendapatkan tiga informasi ya, Pak ya. Jadi yang pertama adalah bahwa dulu sekian generasi yang lalu lah. Nah, itu orang kita ke sekolah jalan kaki. Kita ke sekolah naik sepeda. Kita sekolah mungkin gandol, kalau di sini gandol-gandol apa itu? Gandol truk. Gandol truk zaman dulu. Pikep-pikep nah, banget. Tapi terlepas dari itu kan dia punya aktivitas, dia melakukan aktivitas fisik gitu loh. Nah, itu secara nggak langsung olahraga sudah. Nah, itu. Kemudian di zaman kekinian nih, zaman now, itu nggak terjadi. Kenapa? Orang tua, parent, itu lebih suka nganterin. Demi apa? Ada dua alasan tadi. Karena kenyamanan dan keamanan. Timbang kenepo-kenepo, wis tak terne bae gitu kan. Itu informasi yang kedua, di paragraf kedua. Yang terakhir, ada riset yang membuktikan bahwa sepertiga anak-anak di Australia di usia 9-16 ya tadi, itu memang kurang mendapatkan latihan fisik, kurang melakukan punya aktivitas fisik. Itu riset loh, bukan bukan asumsi. Jadi sepertiga, 30%-nya, 30% dari anak-anak di Australia itu kurang mendapatkan latihan fisik. Nah, sekarang kita simpulkan dari tiga ini, kira-kira dari pilihan jawaban judul itu mana yang paling mewakili itu untuk tiga hal ini? Kita lihat coba, misalnya A, riding bike is healthy, go west itu sehat, benar, memang benar, tapi apakah itu mewakili seluruh informasi tadi? Tidak, kayaknya tidak, karena membahas terlalu sempit, hanya membahas tentang go west kan. Kalau B misalnya, walking is the best chosen, kayaknya nggak juga ya, sama dengan A kan, bahwa jalan itu dia fokus pilihan jalan terbaik, ya iyalah, silahkan aja, tapi itu belum mewakili tiga informasi tadi. Nah, kemudian yang C, itu mestinya import. Gini Mbak, sebentar aja saya lanjut. Untuk yang C ya, ada itu kan bahasa Inggris itu ada yang berakhiran NT, ada berakhiran NC. Nah, importance itu, jadi ini adjective, harusnya adalah noun. Sama dengan present itu Mbak. Kalau kata present ada berakhiran NT kan, atau berakhiran NC. Nah, yang berakhiran NT itu adjective, yang berakhiran C itu noun. Jadi presence adalah kehadiran, kalau present itu hadir. Sama dengan important, itu adalah penting, adjective, kata sifat. Nah, kalau noun adalah importance, pakai C, C-E. Ya, itu harusnya, itu salah typo itu. Maksudnya. Oh, ini harusnya importance? Importance. Oh. Ya. Karena itu adjective, jadi pentingnya. Pentingnya physical activity for kids. Nah, sekarang kita idenya, ide di C. Pentingnya physical activity atau aktivitas fisik bagi anak-anak. Kira-kira itu mewakili nggak? Dari tiga informasi tadi. Kayaknya termasuk yang mewakili juga ya Pak ya? Kayaknya masuk nominasi lah paling tidak. Masuk. Tapi kita lihat D, bagaimana kalau D? Secara keseluruhan kan physical activity ya. Betul. Kalau yang D misalnya, the parent choice for their kid. Pilihan, preferensi orang tua terhadap anak-anaknya. Ini luas sekali, preferensi di bidang apa, dalam hal apa. Jadi itu malah keluar dari konteksnya. Kalau yang E gitu, children's activity. Aktivitas dari anak-anak. Kayaknya juga luas ya Pak. Terlalu luas, kan aktivitas anak-anak bisa macam-macam, bisa main nyanyi, game, bisa nyanyi, masak, bisa masak, kegiatan keagamaan. Terlalu luas ini, ya terlalu luas. Jadi mungkin kalau menurut Kak Pinky yang paling sesuai yang terbaik adalah kita, pentingnya tentang physical activity for kid. For kids. Cuman itu salah, salah tidak tulis pakai, aja ya. NT tapi importance ya Pak C, ya. Pakai CE ya. Betulkah itu? Coba kita lihat, kita langsung cek, lihat lebih dekat bagian tips dan triknya. Monggo Pak silakan dijelaskan. Ya. Jadi ini bisa menghemat waktu ya. Kita pertanyaannya mau nanyain apa gitu. Jadi fokus ke situ. Makanya lihat pertanyaan saya bilang di awal tadi ada ta baja tadi. Iya. Jadi ini mau nanyain apa? Fokus di situ. Udah gitu jujuk ke bagian mana yang ditanyakan itu.
Nah, kemudian ide pokok di tiap-tiap paragraf itu biasanya, ini lazimnya ya, lazimnya itu eksplisit disebutkan di kalimat pertama tiap-tiap paragraf. Makanya tadi nggak usah baca keseluruhan, kita ambil paragraf satu ini kalimat pertamanya apa, paragraf garis kedua pertama. Nah apa, paragraf ketiga apa, baru kemudian, nah ini kita cari yang mewakili tiga hal ini apa. Nah makanya kita rekomend tadi jawabannya adalah yang paling mewakili tiga informasi tadi adalah C. Yang C. Bagaimana jawabannya teman-teman? Apakah sesuai jawabannya juga yang C? Selamat ya teman-teman. Okay. Semoga teman-teman bisa untuk mengerjakan soal-soal kita di kuis, tentunya merupakan bagian daripada Pra UTBK Tryout yang diadakan di Sinau Nangoma bareng JTV. Jangan lupa sekali lagi platformnya sudah disiapkan, sudah login juga ya. Setelah ini kita akan segera ikuti untuk kuis kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami tentunya di Sinau Nangoma bareng JTV. Oke teman-teman, jangan lupa bahwa sekali lagi dalam Sinau Nangoma bareng JTV beberapa minggu ini kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah perjalanan kita menuju ke tryout bersama dengan UPN, di mana kita akan mendapatkan kira-kira berapakah jumlah golden tiketnya. Nah kenapa kok Kak Pinky bilangnya kira-kira, karena memang masih belum dipublish, dan tentunya teman-teman sekali lagi bisa mengetahui total golden ticket yang akan dibagikan untuk para pejuang UTBK adalah, ya nanti teman-teman akan tahu kalau rajin mengikuti Sinau Nangoma, ikutan programnya, dan juga rajin mengikuti di sosial media, ada di Facebook, ada juga di Instagram. Langsung aja cek Sinau Nangoma, seperti itu teman-teman. Nah tadi sudah dijelaskan materi kita hari ini adalah bahasa Inggris. Tadi Pak Win sudah memberikan materinya, dan itu adalah materi yang akan kita ikuti dalam pra-tryout quiz kita kali ini. Sudah ada ya pilihannya pra-tryout, tapi belum bisa diklik karena nanti baru keluar soalnya setelah Kak Pinky akan hitung mundur dari 3. Siap ya teman-teman, waktunya 4 menit. Dan begitu sudah selesai mengerjakan, gak usah tunggu sampai belnya habis, sampai bunyi bel tanda selesai begitu, teman-teman langsung di-submit. Karena nanti yang menentukan poinnya adalah betul atau salahnya dan juga kecepatan waktunya. Oke siap ya, kita akan hitung dari sekarang juga. Tombolnya ada di sebelahnya Kak Pinky nih. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan untuk teman-teman. Dan ingat sekali lagi, waktu kita adalah 4 menit dari sekarang. 4 menit saja, pergunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau dirasa jawabannya sudah cukup betul, silahkan langsung di-submit. Karena menjadi poin tidak hanya jawabannya betul atau tidak, tapi kecepatan waktu juga akan menentukan bagaimanakah peringkat teman-teman. Dan sekali lagi, yang mengikuti ini tidak hanya dari Pulau Jawa atau Jawa Timur saja, atau dari Surabaya saja, tapi satu Indonesia. Dan sudah terbukti kemarin-kemarin yang menang itu Pak ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan. Jadi banyak sekali. Artinya Surabaya nggak boleh kalah ini ya? Betul, Surabaya juga nggak boleh kalah, Jakarta juga nggak boleh kalah, daerah Sumatera, Palembang mungkin kalau mau ikut, Bengkulu juga harus tetap semangat. Karena ini adalah kesempatan kita, ada hadiahnya adalah pulsa gratis untuk peringkat 3 besar. Nah ini mungkin teman-teman sekarang sedang berkonsentrasi tingkat tinggi ya untuk mengerjakan. Waktu kita kurang 3 menit lagi, tapi para orang tua mungkin sedang menyaksikan. Nah Pak Win mungkin boleh kasih tips trik nih Pak Win, kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman dan support seperti apa dari para orang tua? Ya intinya khusus untuk reading Mbak, itu memang kita butuh siap mental itu. Artinya kadang-kadang ya itu tadi kita dibikin jengkel gitu. Teksnya panjang begitu. Pertanyaan cuma satu geletek satu. Nah itu memang butuh kesiapan. Apalagi kalau tes-tes standar itu biasanya kita dibatasi waktu kan. Jadi ada beban juga gitu. Kita mau di satu sisi pengen jawab benar, di sisi yang lain untuk menjawab benar itu kita harus mau baca sekian itu tadi. Tadinya mau scanning, nah, tapi waktunya nggak bisa, nah, akhirnya harus scanning. Kemudian dibatasi oleh waktu. Gitu. Yeah. Nah makanya memang ya kita harus siap mental lah. Yeah. Pokoknya nikmati saja, harus dinikmati. Nah, kemudian yang menentukan lagi itu ada yang namanya prior knowledge. Prior knowledge itu adalah wawasan yang kita miliki. Itu akan sangat membantu. Artinya kita bisa menjawab itu bahkan tanpa membaca. Jadi misalnya gini, ada teks nih tentang
R.A. Kartini misalnya. Nah, kita kan ngerti banget gitu loh. Ketika kita ngerti banget, kita bisa menjawab itu tanpa pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan, misalnya, when was Kartini born? Kita sudah tahu jawabannya kan, 21 April. Karena kita sudah tahu ilmu pengetahuan tentang Kartini. Nah, itu namanya prior knowledge. Oh. Prior knowledge. Dan baik, itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Jadi, makin kita mendapatkan wawasan juga dari membaca, dari kehidupan sehari-hari, otomatis itu sangat-sangat membantu. Ketika ada teks yang familiar, wah, saya ngerti banget ini tentang ini. Biasanya itu baca cerita-cerita udah ngerti. Karena kita sudah hafal juga sudah ya, Pak ya. Ada prior baik knowledge. Teman-teman, waktunya adalah kurang 1 menit lagi dari sekarang. 1 menit lagi. Semangat teman-teman. Dicek lagi kalau masih ada waktu dan setelah itu langsung aja di submit. Jangan ditunggu sampai ada bell tanda waktunya habis. Karena apa? Karena nih, salah satu poinnya selain jawabannya betul, teman-teman juga harus bisa memberikan jawaban dengan cepat. Itu juga termasuk poin untuk bisa menentukan apakah teman-teman masuk dalam peringkat 3 besar. Nanti biasanya akan diperlihatkan peringkat 5 besar, Pak. Tapi yang dapat hadiahnya untuk pulsa gratisnya itu adalah peringkat 3 besar. 3 besar. Ya, ini waktunya udah tinggal setengah menit lagi. Wah, semangat teman-teman. Ayo sedikit lagi. Ingat, Kak Pinky yakin teman-teman pasti bisa asal konsentrasi, nggak nervous, nggak deg-degan. Kalau misalnya hari ini masih belum sempat untuk mengikuti kuisnya, besok masih ada lagi, hari Selasa jam 10:30, jadi harus siap-siap semua alat tulis dan bacaan dan lain sebagainya. Oke, Kak Pinky akan hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat loh teman-teman, kok belnya berubah sih? Halo, Pak, kabar kayak suara telepon. Oke Pak, kita sekarang lagi acak nih untuk sistem kita. Karena yang ikut biasanya sampai ratusan Pak ya. Karena satu Indonesia. Dan kita lagi cek kira-kira manakah yang masuk dalam peringkat 5 besar. Lalu kita kerucutkan kembali, kita lihat peringkat 3 besarnya untuk mendapatkan hadiah. Ini kita sudah mengadakan yang kesekian kalinya, karena kalau tryout di acara kita ini sudah berjalan 2 kali, Pak. Oh iya. Nah, sekarang ini kita masuk ke pra-tryout yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya. Iya, betul. Jadi semangat ya teman-teman, sekali lagi. Pokoknya jangan lupa untuk itu golden tiketnya. Sudah muncul. Oh, sudah muncul. Kak Pinky mendekat ya. Nah, loh. Boleh dikasih lihat sekali lagi? Oke, Kak Pinky mendekat sekali lagi. Nah, untuk peringkat kelima ada Anissa Jakarta. Dari Jakarta, betul. Peringkat keempat ada Yuda dari Gedangan, betul ya? Oke, terus peringkat ketiga ada Felicia. Felicia, SMA itu dari Penabur. Itu Jakarta ini. Jakarta juga ya. Lalu kemudian ada, aduh nggak jelas, Versa, SMA Negeri, Ngadi Rojo. Iya Pak ya, betul ya. SMA 1 Ngadi Rojo. Ngadirjo. Lalu kemudian peringkat pertama dari SMAN 19 Jakarta. Namanya agak kurang jelas, mohon maaf, tapi bisa dilihat sendiri sama teman-teman di tayangan langsung yang ada di rumah. Dan Kak Pinky mau mengingatkan sekali lagi, golden tiketnya ini teman-teman, yang pasti yang akan kita nanti-nantikan, ini adalah dari UPN. Jakarta semua ya. Banyak dari Jakarta, Pak. UPN Veteran Jawa Timur, perguruan tinggi negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya, yang terus mencetak pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Pak Win, singkat saja pesannya buat teman-teman kita apa ini? Silahkan. Upaya atau perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Wah, itu perjuangan biasanya tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Kalau ada kan ada peribahasa nih, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian kan? Iya. Ya yang berjuang maksimal ya berhak untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baik kalau begitu. Ya. Pak Win terima kasih ya. Sama-sama. Sukses dan semangat mengajar selalu. Ya. Baik. Salam belajar untuk Indonesia. Ya, terima kasih Pak Win. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa besok kita akan ketemu lagi sama Sinau Nongoma bareng JTV. Kita masih masuk dalam sesi pra tryout, di mana untuk pra tryout kita ini kita sedang menantikan tryout kita nanti ini akan memperebutkan berapa golden ticket sih dari UPN. Ya. Dan yang pasti teman-teman, kalau hari ini kita membahas materinya adalah bahasa Inggris, insyaallah besok materinya adalah matematika. Nah, jangan sampai ketinggalan hari Selasa jam 10:30 siang. Kak Pinky sekarang pamit undur diri, teman-teman jaga kesehatan selalu, patuhi orang tua dan selalu semangat belajar. Ingat, kesempatan masih ada, peluang masih ada, harapan masih ada untuk para pejuang UTBK. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum. Bye.